Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Hari ini kita kembali lagi ya hunting di Jalan Bypass Kilometer 7 Pisang Kota Padang, tepatnya di agen ANS Bypass ya. Ini kita udah lama nggak hunting lagi nih di agen ANS Bypass. Ada berapa unit ya untuk keberangkatan ANS dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung. Seperti apa keseruan hunting kita pada video kali ini? Biar nggak penasaran seperti apa, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih, selamat menonton. Ini kita masih menunggu kedatangan armada ANS trip yang pertama yang datang dari arah Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang. Oke lah, kita tunggu aja ya. Nah, inilah dia suasana pada pagi hari ini di agen ANS Bypass Kota Padang. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung menggunakan armada ANS Royal Class dan juga Executive Class. Untuk keberangkatan hari ini kita belum tahu ya ada berapa unit yang berangkat. Ini kita masih menunggu kedatangan armada ANS. Untuk armada ANS sendiri pun kita belum tahu ya julukan apa, nopin berapa. Oh ya, untuk okupansi penumpang hari ini yang naik dari agen ANS Bypass ini, infonya hari ini ramai dan membludak ya. Oke lah, ini para penumpang sebagian udah hadir ke agen dan sebagian lagi belum hadir. Kita tunggu aja ya, sebentar lagi bakalan masuk nih armada ANS. Oke. Ya, masuk armada ANS trip yang pertama yang datang dari arah Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang, tepatnya di pool ANS ya. Ini ada ANS Royal Class seat 30 legres dengan julukan Arjuna yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung di trip yang pertama. Nani bus diparkirkan dulu dan bersiap-siap menekan barang muat penumpang dan para penumpang yang naik dari agen ANS Bypass. Jadi untuk penumpang di trip pertama ini cukup ramai ya yang naik di ANS dengan julukan Arjuna. Ini krunya langsung menaikkan barang muat penumpang ke dalam bagasi bus ANS Arjuna. Oke lah, kita tunggu aja nih para penumpangnya naik satu persatu ke dalam kabin ANS Arjuna. Oke. Ini masuk lagi nih satu unit ANS Executive Class seat 34 legres yang datang dari arah Jalan Khatib Sulaiman. Ini hari ini penumpang yang naik dari agen bypass di trip 1 ini luar biasa ya ramainya hari ini. Ini para penumpang yang naik di kelas eksekutif itu mulai bersiap-siap ya untuk naik ke dalam kabin bus eksekutif. Oh ya, untuk eksekutif yang berangkat pada pagi hari ini menuju Jabodetabek Bandung dengan julukan Gaza ya, ini karena ada bus ANS Royal Class, jadi bus eksekutifnya menunggu dulu ya untuk berangkat yang Royal Class, baru setelah itu menaikkan penumpang di agen bypass ini. Oke lah, kita tunggu aja nih berangkat ANS Royal Class ya. Ya, jadi sekarang ANS ada 3 kelas ya. Kelas tertinggi untuk ANS saat ini Luxury Class dengan total seat 26 legres atau double legres ya. Dan ada 30 seat legres ini yang ada di depan saya ini, dan kelas terendahnya yaitu Executive Class seat 34 legres yang ada di belakangnya. Jadi untuk Luxury Class itu belum berangkat ya bisnya yang dari Padang nih. Infonya sih belum nih untuk saat ini. Mungkin setelah penambahan armada nanti baru berangkat yang dari Padang ya untuk kelas Luxury Class seat 26 legres atau double legres ya. Jadi untuk keberangkatan ANS hari ini dari Sumatera Barat menuju Jabodetabek Bandung itu 11 unit ya.
Selesai menekan penumpang, ini ANS Royal Class trip yang pertama berangkat menuju Jabodetabek Bandung. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Arjuna. Bus diparkirkan, ini para penumpangnya langsung menaikkan barang ke dalam bagasi ANS dengan julukan Gaza. Ini Pak Agen Yondi lagi mengecek dulu ya para penumpang, takutnya nanti ada yang ketinggalan atau tidak nih penumpangnya nih, jadi dicek dulu nih. Oh ya, untuk bus ini julukannya Gaza ya, yang Royal tadi julukannya Arjuna. Dan infonya sih masih ada sih trip yang ketiga, cuman kita nggak ngambil trip keberangkatan yang ketiga ya. Jadi ada 3 unit yang via Padang. Jadi kalau dari Sumatera Barat itu totalnya ada 11 ya berangkat hari ini menuju Jabodetabek Bandung Sukabumi. Oke lah, ini sebentar lagi bakalan berangkat nih ANS dengan julukan Gaza ya. Kita tunggu aja nih para penumpangnya naik semuanya ya. Setelah selesai menaikkan barang dan penumpang di agen bypass, ini ANS trip yang kedua berangkat meninggalkan agen bypass Kota Padang. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Gaza. Mantap tuh, full seat ya penumpang hari ini menuju Jabodetabek Bandung. Oh.